Mas Chris, aku bikin kayak gitu. Boleh nggak sih spill mungkin yang lagi dekat dari latar belakangnya, dari artis juga atau enggak, atau dari mana? Yang lagi dekat ada artis muda. Artis muda nyanyi sama gua bedanya 20 tahun. Atau gua kasih spill ya. Lebih muda. Lebih muda dari gua 20 tahun. Bedanya pemain film. Ini pemain sinetron ya, teman-teman. Kalau mau di spill ya, tapi gua harus sebut nama. Dia masih sangat muda sekali. Ya, jadi kalau gua gaul sama teman-temannya dia ya gua dipanggilnya om gitu kan. Tapi kalau dia manggil gua ya kakak juga. Kenapa gitu. Memilih yang lebih muda sih? Kenapa memilih yang lebih muda? Kenapa gue pilih yang muda ya, yang muda sekali? Karena lebih gampang di direct, teman-teman. Yang muda itu gampang banget di direct, asal kita jangan sakiti hatinya aja, gitu. Jangan kita cemarin gitu. Sekali kita cemarin, atau enggak sekali kita bikin dia terluka, dia akan membangkang pasti itu. Lain hal sama usia cewek yang udah 23 ke atas tuh dia agak susah di direct gitu, karena dia sudah banyak banget pengalaman hidup yang menyakitkan kan. Jadi kayak kalau misalnya pas ketemu gue tuh gue cuma dapat ampasnya doang, yang udah begitu. Ada rasa canggung nggak sama 20 tahun lebih muda? Ada lah, ya canggung. Tapi gue kayak ngomong anak-anak ya, kayak gue punya anak-anak gitu, kayak punya anak kecil. Ya, harus ekstra sabar nggak sih? Ekstra sabar. Benar, karena dia suka cengeng, tiba-tiba suka nangis gitu kan. Cuman ya anaknya dia nurut gitu. Gua ngomong apa, iya gitu. Terus kalau gua kasih contoh yang baik juga, oh iya gini ya. Dalam proses pencarian lo, apa sih yang lo cari gitu, Chris? Dan nah, untuk pasangan? Wanita yang inilah, yang baik gitu. Yang baik, yang benar. Udah tuh jelas cari duitnya gitu loh. Ya gua yang paling penting sih itu ya, cewek harus jelas cari duitnya. Berarti emang pengen punya pasangan sama-sama berkarir juga ya? Iya, pasangan yang benar ya, bisa berkarir di dunia hiburan nggak apa-apa, mau di lain bidang juga nggak apa-apa deh, asal dia cari duitnya benar ya. Jangan di IG tuh hedon tapi nggak kelihatan kerjanya gitu. Oh. Itu malah gue takut. Trauma dari yang kemarin-kemarin berarti? Apa? Trauma dari yang kemarin-kemarin berarti? Kalau yang kemarin tuh gue nggak ada sisi itu, maksudnya gini. Cewek cantik gitu misalnya, tapi kok di IG-nya kagak kelihatan bekerja gitu. Cuman kok jalan-jalan ke luar negeri mulu gitu kan. Oh. Terus barangnya kok bagus-bagus gitu. Itu gue malah takut. Ah, lebih baik gue gak usah deketin deh. Tapi kalau dia mau berteman ya gak apa-apa. Tapi lo deket itu dari berapa lama? Sama yang mana? Yang ini. Yang 20 tahun. Sama yang bedanya 20 tahun sama gue. Iya. Awal tahun inilah baru kayak masih menjejakan gitu, deket biasa aja tapi nggak pacaran gitu. Sabar ini juga iya. Berarti masih di bawah umur lo, beda 20 tahun. Iya, dia di bawah umur 17 ya jelas. Umur berapa ya? Tahun ini dia 15 ya. Enggak ngeri kalau dibilang ya, sama anak di bawah umur kan. Ya kan berteman, ngaco ya. Berteman bukan gue nikahin. Sekaligus nunggu dewasa enggak tuh? Hah? Sekaligus nunggu dewasa. Iya, sekian nunggu dewasa. Tapi gue berteman lu kan wajar dong. Terus sih umur 20 kan enggak sih? Kan jaraknya 20 tahun. Iya. Heeh. Mau sempat komentar enggak sih? Mamaku. Komentar orang tua, komentar lah. Adik-adikku juga komentar. Kok lu mau sih sama yang terlalu anak-anak gitu?